Rahi, gue balik dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya, dadah. Kabarin udah sampai rumah. Iya. Ntar ya, saya cek harga dulu. 20.000 mbak? Ah, mahal banget. Males gue bayar. What? Dan mana dia kamu, ha? Apaan sih? Kepo banget, terus ada anak muda. Orang ditanyain dari mana? Kepo! Allahu akbar, Allah. Ah, apaan sih terang-terang? Bangun, sholat. Apaan sih? Orang masih ngantuk juga. Apa ini kelakuan anak zaman sekarang? Ngapain sih bawa-bawa? Gak mau. Ya, apaan sih? Udah bunak juga. Pokoknya gak mau tahu harus sholat. Ah, apaan sih? Ngeselin banget. Orang tua ribet banget. Tumben tuh cakep banget. Mau kemana? Mau kajian. Oh, kajian di mana? Di Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayo aku pamit dulu ke kajian. Ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau belajar ngaji dong. Boleh. Iya, makasih. Tapi sadaqallahul azim. Ya, Ustaz. Boleh menyemak Qurannya? Iya, boleh. Ya, sekarang kamu buka surah Al-Baqarah ayat 482. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rasulun bima jangan lupa ya follow aku @sini @adiskojenti. Waalaikumsalam. Siapa ya? Indri. Daripada bikin SG enggak jelas, mending kita ngaji bareng yuk. Enggak peduli. Astagfirullahalazim. Semoga ada mendapat hidayah dari Allah. Bodoh amat. Kalau kamu ingin hijrah, kamu harus yang pertama itu harus memperbaiki hidupmu dulu. Iya. Yang kedua, kamu harus memperbaiki sholatmu. Iya. Makasih, Ustaz. Dan semoga kamu mendapatkan hidayah. Makasih. Habis dulu ya. Assalamualaikum. Salam.